Buat ibadat sungguh-sungguh. Bersahur bersungguh-sungguh. Ini kita sahur pun lemah. Nak bangun pagi lemah. Kata lelaki kuat, lelaki hebat. Tongkat Ali, tongkat Musa. Batu pelanduk, mengkudu hutang, tunjang bumi. Macam-macam kita makan, kita minum. Melambangkan orang lelaki hebat tenaga. Lelaki, lelaki perkasa. Bak bangun sahur, kita kalah dengan isteri dah. Patut kita bangun dulu. Bangun dulu, bersihkan diri, ambil air semayang, semayang sunat taubat, semayang tahajud, semayang hajat, banyak jenis semayang lagi. Alhamdulillah. Ini kita bangun pun bangun, tunggu makanan dah siap dah. Macam mana kita ketua keluarga nak pimpin anak isteri nak masuk syurga? Pimpin anak isteri masuk Iron Mall, bolehlah. Masuk Alam Anda, bolehlah. Masuk shopping complex, bolehlah. Nak pimpin anak isteri masuk syurga, macam mana? Kalau bangun sahur, lembek, letih, penat je kita. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, berbahagia Dato' Haji Saleh selaku pengerusi Surau Al-Ittihadiyah. Yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Setiausaha Jawatankuasa Pengurusan Surau, para ahli-ahli jawatankuasa, Tuan Haji, Puan Hajah, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini Allah masih lagi memberikan subsidi pada kita untuk hidup sebagai hamba kepadanya sehingga 7 Ramadan 1440 Hijriah. Mudah-mudahan Allah sentiasa mengurniakan kita rahmah, maghfirah dan pembebasan daripada api neraka. Rahmah, maghfirah, da'idku minan nar ni sentiasa ada pada sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketiga-tiga ini lebih mencurah-curah. Allah kurniakan kepada hamba-Nya, pada kita semua, pada bulan Ramadan yang mulia. Justru bulan Ramadan itu mulia dengan sampai kita melakukan perbuatan dosa, maksiat dan perkara yang hina dina. Tuan-puan hadirin, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah masih lagi memilih kita untuk duduk seketika dalam majlis ilmu bagi kita sambung pelajaran kita menerusi kitab Haqa'iq Tasawuf, Hakikat Ilmu Tasawuf. Kita sambung pelajaran kita muka surat ke-10 berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang 4 perkara. Pertamanya baginda ditanya tentang akhbirni anil iman. Wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku tentang hakikat keimanan. Maka kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Keimanan itu ialah kamu yakin dan percaya dengan Allah, dengan malaikatnya, dengan kitab-kitabnya, dengan rasul-rasulnya, dengan hari kiamat dan dengan takdir yang ditentukan dalam hidupmu, baik buruk kamu terima seadanya. Benar sekali jawapanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Jibril bertanya lagi, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku apakah yang dimaksudkan dengan Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah. Islam itu kamu menjadi saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa anni Rasulullah, dan sesungguhnya aku ini Muhammad sebagai pesuruh Allah. Wa tuqimus salah, dan kamu menunaikan solat fardu 5 waktu sehari semalaman. Wa tu'tuz zakah, dan tiba masa haul dan nisabnya kamu membayar zakat. Wa tasum Ramadan, dan bila datang bulan Ramadan kamu berpuasa sebulan. Wa anta hujja ila baitillah liman istata'a ilaihi sabila. Dan kamu mengerjakan haji ke Baitullah bagi mereka yang berkemampuan. Sadaqta, benar sekali jawapanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril bertanya lagi, ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelaskan kepadaku tentang maksud ihsan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan itu ialah kamu mengabdikan diri pada Allah, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Sekiranya engkau tidak yakin melihat Allah, sedarlah bahawasanya Allah sentiasa melihatmu. Kemudian Jibril berkata lagi, benar sekali jawapanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhbirni mata sa'ah. Jelaskan kepadaku bilakah berlakunya kiamat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma a'lamu sa'i min al-mas'ul. Kiamat itu tidak ada orang tahu, melainkan orang yang tanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Jadi empat soalan, empat jawapan yang diberikan di sini menunjukkan pada kita bahawa hadis ni menerangkan tentang tiga dasar utama kehidupan Muslim, iaitu berasaskan kepada iman, Islam dan ihsan. Jika seseorang itu meninggalkan makam ihsan yang padanya ada ilmu tarikat, pada ilmu tasawuf, maka tidak diragukan lagi bahawa keberadaan, yakni status agamanya itu cacat atau kurang. Islam tak melaksanakan segala titah perintah Allah dan menjauhi larangannya. Iman, yakin dan percaya dalam hati Allah, malaikat, kitab, rasul, qada, qadar, hari kiamat. Ihsan adalah akhlak, tasawuf, integriti atau kejujuran yang ada pada hati dan merebak kepada seluruh anggota badan, maka lahirlah manusia dengan sifat yang terpuji. Kalau tiga perkara ini ada dan diterjemahkan dalam kehidupan manusia, maka sempurnalah perjalanan kemanusiaan itu dari dunia sampai akhirat. Kalau tak ada tiga, hancur hidup manusia. Atau tak ada dua, rosaklah hidup manusia. Hilang satu daripada tiga serangkai kehidupan ini, maka jahanamlah hidup manusia. Sasaran yang hendak dicapai oleh tarikat tasawuf adalah menduduki makam ihsan setelah seseorang itu memperbaiki Islam dan iman. Jadi, wacana kehidupan kita ni berasaskan kepada tiga perkara ni. Tak boleh lari dah. Kalau kita betul nak duduk atas ihdinas siratal mustaqim, kena ada tiga perkara. Tak, inilah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa
para sahabat, para tabi'in, para ulama', para awliya' bawa. Supaya kita faham, kita amal, kita praktik dalam kehidupan. Barulah hidup kita, ghairil maghdub, tidak dimurkai oleh Allah. Waladhalin, tidak pula terjebak dengan kancah kesesatan dalam hidup. Jadi hari ni nak kena minta. Pagi, petang, siang, malam, kalau kita solat tarawih, qabliyah, ba'diyah, kena ada benda ni. Ihdinas siratal mustaqim. Walaupun kita dah ada anak, ada bini, ada kereta, ada rumah, ada tanah, ada gelaran, kedudukan kita mulia disanjung oleh manusia, tapi kita kena sentiasa minta benda ni. Kena sebut betul-betul, kena faham betul-betul, kena terjemahkan betul-betul dalam kehidupan kita, bahawa kita hidup secara benar dan betul. Alhamdulillah. Tengok kalau kita solat terawih 20 rakaat. Solat terawih ni tuan-puan, solat rehat dan rawat. Rehat dan rawat. Solat R&R. Kalau solat ekspres, itu pergi TBS. Naik bas ekspres balik ke selatan, balik ke utara. Lalu sembahyang nak cepat, cepat siap, cepat habis, imam baca pendek, imam ekspres, itu bukan solat terawih. Solat terawih ni rehat dan rawat. Tarawih asal dari perkataan rawahu, rawaha, yurawahu, tarawih. Banyak rehat. Satu korum solat terawih tu dua rakaat, campur dua rakaat, empat rakaat sekali rehat. 8 rakaat 2 kali rehat. 12 rakaat 3 kali rehat. 16 rakaat 4 kali rehat. 20 rakaat 5 kali rehat. Kalau sekali rehat dipanggil tarwihatun. 2 kali rehat 8 rakaat dipanggil tarwihatani. 12 rakaat baru capai tempoh minimal R&R 2 kali 12 rakaat. Sama dengan 3 kali rehat tarawih. Jadi minimal solat tarawih itu 3 kali rehat dengan kapasiti 12 rakaat. Orang sembahyang tarawih 8 ni, dia ambil 2 kali rehat je. Dia jadi tarwihata ni, 2 kali rehat je. Dia tak mengikuti 3 kali rehat. Sebab tu solat terawih mengikut jumhur ulama ahlu sunnah wal jamaah 20 rakaat. Di Makkah al-Mukarramah zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka solat terawih habis 4 rakaat, tawaf 7 keliling. Tawaf 7 keliling bulan Ramadan ni faham-faham je lah, orang ramai tak boleh nak laju tawaf. Sejam lebih. Kita solat tarawih 2 rakaat. 2 rakaat, 4 rakaat solat tarawih 10 minit. Habis mereka tawaf 7 keliling tu, sambung pula tarawih 4 rakaat pula. Habis 4 rakaat tawaf pula 7 keliling. Itu amalan Ahlul Makkah. Habis 12 rakaat tawaf 7 keliling pula. 3 kali rehat, 3 kali tawaf. Nak sampai 20 kali apa nama ni rakaat, 5 kali rehat, 5 kali tawaf, 7 kali 5, 35 kali tawaf. Ahlul Madinah bila melihat solat di Mekah 1000 kali ganjaran pahala, dan di Mekah ada tawaf, di Madinah tak ada tawaf, lalu mereka tambah bilangan rakaat tarawih tu menjadi 36 rakaat. Itu amalan Ahlul Madinah. Kita amalan budak sekolah rendah 8 kali rakaat cabut lari dah. Macam mana kita nak raih rahmah, maghfirah, idkum minanam? Adakah solat jenazah kita itu boleh menyelamatkan kita daripada api neraka?
setelah kita kerjakan dosa dan noda bertahun-tahun dalam kehidupan kita. Adakah salat tarawih 8 rakaat itu boleh mengampunkan segala dosa-dosa besar dan kezaliman kita pada Allah Ta'ala dan pada setiap hamba-hambanya? Fikir-fikirkanlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, "Ukida 'alan nari alfasanatin hatta marrat, thumma ukida 'alan ha alfasanatin hatta biyaddat, thumma ukida 'alaiha alfasanatin hatta swaddat fa hiya sauda'un muzlimah." Nawahu Tirmizi. Api neraka itu dicipta dan dihidupkan oleh Allah menjadi umurnya 1,000 tahun. Maka ia menjelmakan warna api kemerah-merahan. Kemudian api neraka itu difirmankan lagi oleh Allah untuk hidup selama 2,000 tahun. Api neraka yang kemerah-merahan itu bertukar warnanya menjadi keputih-putihan. Kemudian api neraka itu dihidupkan lagi oleh Allah, difirmankan untuk menjadi umurnya 3,000 tahun. Maka api neraka yang keputih-putihan itu bertukar warnanya menjadi hitam kehitaman. Lebih hitam daripada warna yang hitam berbanding pada waktu malam yang kelam. Itulah api neraka jahanam. Jadi cuba kita tengok. Ibadat kita yang sekelumit ni pun kita buat dengan kaki, mata, tangan, kulit, kemaluan, akal, hati, nafsu, ruh, anugerah daripada Allah. Boleh tak menyelamatkan kita daripada api neraka? Kalaulah tak ada limpah kurnia dan rahmat Allah, tak kita tak sampai mana-mana pun. Kerana kita bukan masuk syurga selamat neraka dengan amalan kita. Tetapi masuk syurga selamat daripada api neraka, bahagia hidup dunia, sentosa di akhirat sana, kerana limpah kurnia daripada Allah jua. Jadi hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadat. Kita puasa, makan bersungguh. Kita puasa, moreh bersungguh puasa. Jangka masa moreh dengan terawih ni, panjang masa moreh lagi. Kalau boleh kita nak moreh sampai cerah. Kalau nak banding dengan ibadat, Allahu Akbar. Kita lebih selesa dengan adat dan tenggelam dengan lautan maksiat. Jadi beramallah mengikut amalan ahlu sufi untuk kita memperbaiki keimanan dan keislaman kita. Dalam mukadimahnya, Imam Ibn Khaldun berkata ilmu tasawuf adalah salah satu di antara ilmu-ilmu syariat yang baru dalam Islam. Asal mulanya ia merujuk pada perbuatan ulama salaf dari kalangan para sahabat. Ulama salaf ni ulama terdahulu, generasi awal Islam. Zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman tabi'in, zaman tabi' tabi'in, dalam lingkungan zaman Nabi hingga 300 tahun Hijriah tu kita panggil ulama salafus saleh, ulama terdahulu. Salaf saleh. Macam Datuk Saleh, nama dia Saleh. Ayah dia nama Saidin. Dia Saleh. Dahlah Saleh Saidin. Soleh bin Bahagia. Nama molek, nama comel. Tuan pun comel. Bini pun comel. Ada orang nama teruk, perangai pun buruk. Akhlaknya macam buruk. Itu sikap. Nama yang menyalahkan hakikat. Itu salaf saleh. Tengok terawih dia macam mana. Terawih kita macam mana. Solat mereka macam mana. Mereka kalau rumah terbakar pun, orang kata, hey, rumahmu terbakar, rumahmu terbakar. Semayang. Baca panjang. Bila siap semayang, rumah jadi abu. Tak kisah pun. Sebab takdir tu di tangan Allah.
Walaupun kita atur, rancang, susun strategi, tapi yang menentukannya Allah. Nah, biar kita solat terawih sampai lenguh, sampai penat, sampai mati pada rukuk dan sujud pun tak apa. Kerana itu jalan mujahadah menuju kepada Allah. Ini kalau solat terawih 8 lari, itu macam budak-budak tarikah. Macam Piramli ajak budak sekolah main bola. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Walhal dia tak pernah main bola. Dia cikgu muzik je. Pergi main saksofon di kelab malam. Bila nak masuk kelas mengajar malah, dia dah ajar ayat tu, suruh anak dia hafal. Jadi budak-budak ni hafal, hafal, hafal. Apa benda yang salah? Cara pengajaran yang salah dan cara hidup yang salah. Allah, berhenti kita daripada cara hidup yang salah, fikiran yang salah, budaya perbuatan yang salah. Kerana kita tahu, kita sedar bahawa kita hamba dituntut untuk berjalan menuju kepada Allah. Dasar tasawuf ialah tekun beribadat. Buat ibadat sungguh-sungguh. Bersahur bersungguh-sungguh. Ini kita sahur pun lemah. Nak bangun pagi lemah. Kata lelaki kuat, lelaki hebat. Tongkat Ali, Tongkat Musa. Batu pelanduk, mengkudu hutang, tunjang bumi. Macam-macam kita makan, kita minum. Melambangkan orang lelaki hebat tenaga. Lelaki, lelaki perkasa. Bak bangun sahur, kita kalah dengan isteri dah. Patut kita bangun dulu. Bangun dulu, bersihkan diri, ambil air semayang, semayang sunat taubat, semayang tahajud, semayang hajat, banyak jenis semayang lagi. Alhamdulillah. Ini kita bangun pun bangun, tunggu makanan dah siap dah. Macam mana kita ketua keluarga nak pimpin anak isteri nak masuk syurga? Pimpin anak isteri masuk Ion Mall, bolehlah. Masuk Alamanda, bolehlah. Masuk shopping complex, bolehlah. Nak pimpin anak isteri masuk syurga, macam mana? Kalau bangun sahur, lembek, letih, penat je kita. Allahu Akbar. Tak bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadat. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu ahadukum idza 'amila 'amala an yutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat menyukai seorang kamu apabila kamu melakukan sesuatu kerja, dilakukan kerja itu dengan sepenuh ketekunan. Guna masa, tenaga, getah, usaha untuk hasilkan kerja yang berkualiti. Memutuskan jalan selain yang menuju Allah. Mana tak fikir dah jalan nafsu, jalan syaitan, jalan dunia yang sementara. Fokus kepada jalan menuju pada Allah. Bila kita boleh fokus jalan menuju pada Allah, jalan dunia kita tahu setakat mana. Jalan nafsu kita tahu setakat mana. Tengok dalam Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187, 188. Suratul Baqarah. Tengok situ. Buat homework sikit. Bagaimana Allah syariatkan kita ibadat puasa. Kutiba alaikumus siyam. Objektif puasanya la'allakum tattaqun. 7 hari dah kita puasa, pagi, petang, siang, malam ni. Mudah-mudahan kita beroleh ketakwaan, takut pada Allah, takut pada Allah. Ni kalau sebut neraka api warna putih, tak pernah kita tengok api neraka warna putih. Tapi akhirat ada api warna putih. Kalau ni kita tengok baju putih, kain kafan putih, cap putih, awan putih, bola mata manusia pun ada yang putih. Ada lagi benda yang putih yang menakutkan, itulah api neraka jahanam. 2000 tahun umurnya diciptakan oleh Allah. Ada api neraka yang merah, kemerahan. Setelah difirmankan dan dicipta oleh Allah 1000 tahun lamanya, merah. Merah pekat api neraka. Kita tengok api dapur, api mancis, api rokok, api bakaran. Tak pernah tengok api neraka yang kemerah-merahan. Tak tunggu nak bantai kita. Ada satu api neraka hitam legam.
lebih hitam pada warna yang hitam, semut yang hitam atas batu yang hitam pada waktu malam yang kelam. Itulah api neraka 3,000 tahun namanya. Kita terpaksa terima benda ni. Api neraka ni, api neraka. Dia makan belaka tak kira. Ustaz ke, cikgu ke, polis ke, tentera ke, askar ke, peguam negara ke, ketua hakim negara ke, tokoh korporat ke, anak sultan, anak raja ke, Perdana Menteri ke, agung ke, tak kira. Siapa jahat, siapa banyak dosa, siapa kurang pahala, siapa ditimbang amalannya, dosa yang mengatasi kebaikannya, mereka menjadi santapan api neraka. Jadi iman ni lah yang menyelamatkan kita. Islam ni lah yang menyelamatkan kita. Ihsan ni lah yang menyelamatkan kita. Usahakan batu, kayu, besi, konkrit, api neraka dia bedal semua, tak kira. Tapi ada tiga perkara ni, selamat. Kalau tak ada tiga perkara ni, Kasim selamat. Allahu Akbar. Ini kita tekun melakukan ibadat, memutuskan jalan selain daripada Allah, berpaling dari kemegahan dan kemewahan dunia. Guna mewah dunia, tiba sedekah, dah sedekah, tiba bayar zakat, bila wakaf, kita wakaf. Ada masa kita pergi haji, ada masa kita pergi umrah. Orang Islam ni tuan-puan kena jadi kaya. Kalau tak jadi kaya, tak boleh nak buat benda tu. Kalau kita tak kaya, tak boleh nak buat benda tu. Abillah ni banyak kayanya, cahaya nu alik. Tak boleh sebut kaum ni, nanti resis. Itu silap fahamnya kita. Orang Islam ni kena kaya. Kena mewah. Tapi tak boleh gila pada kaya dan mewah. Kerana kekayaan dan kemewahan tu daki dunia. Kekayaan dan kemewahan tu lah ni je. Akhirat kita belum tentu. Mati nak bawa ISIS sendiri pun tak boleh. Mati nak bawa jenazah sendiri pun tak boleh. Kalau kita naik Mercedes, BMW, Ferrari, Porsche, mati naik van juga. Ada setengah mayat dia tak nak naik van, dia nak naik Alphard. Ada setengah mayat dia nak pilih, tak, saya mati nanti bawa Hellfire. Nanti Datuk dapatkan Hellfire untuk jadi van mayat surau. Kerana jemaah-jemaah kita nak mati, naik Hellfire ke tanah perkuburan. Tapi van, Alphard ke Hellfire, dia bawa je. Daripada surau, daripada masjid ke tanah perkuburan. Kalau nak masuk kubur tu, Hellfire tak boleh masuk dalam kubur juga. Allahu Akbar. Jadi kita putuskan jalan kehidupan selain daripada Allah dan berpaling daripada segala kemewahan dan kemegahan dunia. Dunia nak mewah, nak megah macam mana? Kadang tu je lah. Akhirat tak ada apa pun kita. Lepas tu kita ni mari, mari dalam keadaan tak ada apa pun. Kita mari daripada perut mak, kosong. Pakaian tak ada, makanan tak ada, nama pun tak ada, IC surat beranak pun tak ada. Lepas tu kita buat, baru ada. Kita balik ke akhirat pun tak ada apa pun, tak ada apa pun. Duit RM1 pun tak ada nak balik akhirat. Allahu Akbar. Jadi kena buat cara gitu. Bukan tak boleh mewah, bukan tak boleh megah, tapi mewah dengan megah cara yang diredai oleh Allah. Melepaskan diri dari apa yang diinginkan oleh kebanyakan manusia berupa kelazatan harta dan pangkat. Orang dok kejar harta, tahta, kuasa, rupa, wanita, glamour. Orang dok kejar hak tu. Orang dok kejar hak tu, dok selesa dengan tu, dok banding-banding tu skala ukuran bahagia tak bahagianya manusia, senang tak senangnya manusia tu skala. Kita ada benda tu tapi kita faham bahawa benda tu alat bukannya matlamat. Macam kita puasa ni. Bersahur, kita berbuka tu. Itu syariat. Kita makan, kita minum, kita rehat. Alat. Takwa pada Allah tu matlamat. Jadi kita cari alat. Kalau kita cari matlamat. Nah, apa kita tanya diri kita? Aku puasa 7 hari ni, puasa berpuluh-puluh tahun belakang dalam sejarah hidup aku ni. Cari alat ke cari matlamat? Lepas tu kalau kita tengok matlamat, tengok nasi nampak Allah. Tengok lauk nampak Allah. Tengok sayur nampak Allah. Tengok bini nampak Allah. Tengok waktu bersahur nampak Allah.
Waktu subuh nampak Allah. Waktu zuhur nampak Allah. Tengok waktu maghrib nampak Allah. Ni sekarang ni ramai-ramai dalam bulan Ramadan. Pakat-pakat tunggu waktu maghrib. Buat apa? Belum ni tak peduli pun waktu maghrib. Waktu maghrib duduk meeting waktu maghrib. Duduk main bola waktu maghrib. Duduk kat kebun waktu maghrib. Duduk main dengan ikan. Duduk main dengan ayam. Waktu maghrib duduk meeting-meeting lagi. Waktu maghrib duduk jumpa janda. Ha. Maknanya belum ni waktu-waktu istimewa kita habis pada perkara-perkara lara. Tapi bila bulan Ramadan, waktu maghrib, tunggu. Betul pakai tunggu sebab nak makan. Bukan kata tunggu nak berdating dengan Allah. Waktu solat, waktu kita dating dengan Allah. Bukan semata-mata waktu nak makan. Nak buka puasa, tak. Waktu untuk dating dengan Allah. Waktu maghrib, waktu isyak, waktu subuh, waktu asar, waktu duha, waktu syuruk. Waktu untuk kita dating dengan Allah. Jadi, harta, tahta, kuasa, rupa, wanita, pangkat, kedudukan dan semuanya adalah alat. Matlamat kita mardatillah, nak cari keredaan Allah. Mengasingkan diri dari makhluk dan berkhaluat untuk melakukan ibadat. Nah, kalau kita ada ikut, kalau kita ada ikut orang hak mewah, dia ikut mewah dia. Kalau dia ikut orang gila kuasa. Dia fikir nak mengundi, nak menang pilihan raya. Mengundi menang pilihan raya. Mengundi menang pilihan raya. Nak kuasa. Ada kuasa, takut bini. Ada kuasa, dia takut orang. Ada kuasa, dia takut orang yang lebih kuasa daripadanya pula. Bila tak ada kuasa, nak kuasa. Ada kuasa, tak laksanakan tanggungjawab yang Allah amanahkan pada dia. Inilah perangai pemimpin dunia. Dia fikir nak pilihan raya, pilihan raya. Pilihan raya, pilihan raya. Pilihan raya, pilihan raya. Lepas pilihan raya, harga minyak masih tak turun singgit setengah. Itu tak apa juga. Pak janji. Lepas tipu, bin tipu. Kita hidup tak lama. Siapa antara kita boleh jamin nyawa kita sampai 7.5? Sampai waktu syuruk? Siapa? Dah. Siapa boleh jamin nyawa kita sampai waktu duha? Dah. Siapa boleh jamin nyawa kita sampai zuhur? Sampai asar? Siapa boleh jamin nyawa kita puasa hari ini untuk kita berbuka pada maghrib nanti? Atau kita pergi mana-mana pun siap sedia untuk bertemu dengan kematian? Walaupun kematian itu sesuatu yang dirahsiakan. Ini tasawuf. Hidup bersedia untuk mati. Bagi kita bukan puja alat. Kita mencari matlamat. Matlamat sebenar, matlamat hidup akhirat. Jadi tak payah bagi kita untuk mengasingkan diri dari makhluk yang ramai dan berkhaluat untuk melakukan ibadat. Tak suka bagi kita. Orang sibuk dengan urusan dunia, kita sibuk dengan urusan ibadat. Berkhaluat untuk beribadat. Khaluat ni kita seorang-seorang mengasingkan diri, bersunyi-sunyi diri dengan ibadat, dengan istighfar, dengan zikir, dengan wirid, dengan selawat, dengan doa, dengan solat. Bukan khaluat dengan anak dara, bukan khaluat dengan bini orang, bukan khaluat dengan janda orang, bukan. Itu istilah yang diguna pakai dalam penguatkuasaan hukum syariah. Tapi hukum syariah kita ni pun masih longgar lagi. Kalau orang tanya saya, "Ustaz, benarkah pada zaman pemerintahan kerajaan sekarang ni Islam ditindas?" Ya, memang Islam ditindas. Hukum syariah pun 356 je. 3 tahun penjara, 5,000 denda, 6 kali sebatan. Undang-undang syariah di wilayah sekutuan. Di wilayah sekutuan, KL, Putrajaya, Labuan, bawah yang di-Pertua Agong bagi ketua agama, paling tinggi pun 356, 3 tahun penjara kena denda, 5,000 denda, RM5,000 denda dan 6 kali sebatan. Itu yang paling tinggi. Faham mana hukum hudud, mana hukum kisas, mana hukum takzir, hak takzir dia tu lebih tinggi lagi. Illa. Itu jawapan secara segera. Orang tanya segera, jawab segera. Bagaimana kalau kita kata Islam tak ditindah? Awak sebagai pemimpin, bini sendiri nak pakai tudung awak tak kasih. Bagaimana nak bawa rakyat menuju akhirat? Nak bawa rakyat cari kerajaan Allah? Nak duduk atas platform ihdinas siratal mustaqim?
Ha, kalau orang tasawuf ulah bab ni, orang kata bias politik. No, ni bukan bias politik. Ini realiti yang berlaku. Bagaimana kamu minta dengan Allah ihdinas siratal mustaqim? Sedangkan perkara-perkara kecil dalam tuntutan agama kamu tak boleh penuhi. Macam-macam tuan-tuan juga boleh puasa, tahan makan, tahan lapar, tahan dahaga, tahan jima isteri di siang hari bulan Ramadan. Bak rokok tak boleh nak tinggal. Padahal bukan rokok cari kita, kita ke cari rokok, tak nak tinggal. Tuan-tuan bagus, semua ni boleh tinggal, kan? Tuan-tuan bagus, jumaat-jumaat kita memang bagus. Semua boleh tinggal rokok. Cuma rokok tak boleh tinggal, tuan-tuan. Itu benda kecil, benda kecil. Macam mana dalam Allah ni nak cari masa fokus pada ibadat, nak berkhaluat, tinggal urusan-urusan duniawi semata-mata untuk cari bekalan akhirat. Ha, ini tasawuf, tuan-tuan. Tasawuf tu adalah disiplin, ilmu dan amal. Ya. Yang demikian ini sangat umum dilakukan oleh para sahabat dan para ulama salaf. Zaman kegemilangan awal Islam, para sahabat dan para ulama terdahulu biasa buat benda ni. Kita rasa pelik. Eh, ustaz buat apa seorang-seorang kat surau tu? 2 jam dah duduk seorang-seorang kat surau tu. Buat apa? Eh, pelik. Apa peliknya? Dia duduk zikir, dia duduk wiri, dia duduk selawat, dia duduk istighfar, dia duduk munajat, dia duduk solat-solat sunat. Apa peliknya? Orang kita ni nampak pelik. Walhal zaman sahabat Nabi, zaman salafus salih, mereka sentiasa beramal dengan perkara-perkara begini. Zuhud dengan kemewahan dan keinginan dunia. Tekun dalam melakukan ibadat. Luangkan masa untuk berakhlwat. Mata-mata untuk perjalanan akhirat. Ketika manusia mulai condong dan terlena dengan urusan duniawi, pada abad kedua dan sesudahnya, nama sufi dikhususkan untuk orang yang tekun melakukan ibadat sahaja. Lama-lama zaman berubah. Zaman berubah. Orang banyak cinta dunia. Cinta harta, cinta kuasa, cinta rupa, cinta glamour, cinta dunia. Takut mati. Jadi hanya orang yang tekun dalam melakukan ibadat itu dikenali sebagai ahlu sufi. Ha, begitulah keadaan. Lepas tu kita check and balance diri kita. Pagi, petang, siang, malam. Dalam tempoh hari berganti minggu, berganti bulan, dalam tempoh 24 jam ni, mana arah tuju hidup kita yang sebenar? Jadi hamba dunia ke jadi hamba akhirat? Ya? Ha, kita sendiri yang tahu tentang jawapan hala tuju kehidupan kita. Penggalan terakhir perkataan Ibn Khaldun di atas menjelaskan bahawa munculnya tasawuf dan sufi merupakan dampak dari terlenanya umat dengan urusan duniawi pada abad kedua hijrah. Ramai dah orang tak fikir akhirat, ramai orang fikir dunia. Maka amalan ahli sufi itu orang nampak pelik. Itu zaman abad kedua hijrah. Bagaimana zaman kita ni? Zaman kita ni kurang dah orang nak zikir lepas semayang, nak wirid lepas semayang, nak selawat banyak-banyak lepas semayang. Daripada semayang subuh nak tunggu syuruk, daripada syuruk nak amalkan duha, jarang-jarang. Nak selawat 100 kali, nak zikir 1000 kali, nak kekal sentiasa dalam keadaan wuduk. Tuan-tuan, kita belajar sufi ni, keluar je rumah kita sentiasa berwuduk. Keluar rumah biasa, biasa wuduk, biasa wuduk. Mula keluar rumah, mula-mula memang tak tahan, mula-mula kejap nak ketuk, kejap nak kencing, kejap nak berak, sebab makan banyak. Makan banyak, kejap nak berak. Makan banyak, kejap nak kencing. Minum banyak. Tapi kalau kita puasa ni, tengok. Jarang-jarang kita gentuk. Jarang-jarang kita kencing. Sebab kita kawal makan dan minum. Hati jadi bersih. Badan jadi ringan. Mudah mendorong untuk kita melakukan ibadat. Tapi kalau duduk bergelumang, makan banyak, berak banyak. Minum banyak, kencing banyak. Kerja kita kencing diri sendiri. Kalau kita kerja jadi pemimpin, kencing rakyat. Elok dah. Habis masa untuk diri sendiri, berak, kencing. Bila kita dilantik jadi pemimpin, habis masa untuk kencing rakyat. Tahniah, Malaysia boleh.
Kalau boleh faham benda ni, kita boleh sistematik perjalanan diri. Kalau tak faham benda ni, kita jadi habuan kepada nafsu dan syahwat. Jadi mata hati itu buta untuk melihat akhirat. Buta untuk melihat akhirat. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, wajar jika orang yang tekun melakukan ibadat, ketika dia mengambil sebuah nama untuk membezakan diri mereka dari kebanyakan orang yang terlena dengan urusan duniawi yang fana itu. Orang tekun ibadat, dia tahu bagaimana nak fokus dirinya untuk akhirat. Tak kira orang panggil nama apa sekalipun tak apalah. Orang kata kita ni zuhud ke, orang kata kita ni warak ke, orang kata kita ni gila ke, tak apa. Gila kita kan gila dengan dunia, gila kita gila dengan Allah. Dalam kitabnya Al-Intisar li Tariq Sufiyah, Syekh Muhammad Siddiq Al-Ghumari mengatakan bahawa pendapat Ibn Khaldun mengenai sejarah munculnya ilmu tasawuf ini diperkuatkan dengan pendapat yang disampaikan oleh Al-Kindi dalam kitabnya Wulatul Misr dalam membahaskan peristiwa mengenai hal-hal yang terjadi pada tahun 200 Hijriah. Pada waktu itu, kota Iskandariah muncul sekelompok orang yang dinamakan dengan Ahlu Sufi yang menyeru kepada kebaikan. Ini ulama' bahas bila timbulnya istilah Ahlu Sufi itu. Kata ulama' dalam lingkungan 200 tahun Hijriah. Amal Sufi itu terbit daripada Quran dan Hadis. Daripada amal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sendiri. Tapi istilah tu tak muncul lagi ketika itu. Sebab serba-serbi ulama salaf, sahabat tabi'in dalam keadaan tu mereka baik. Iman, Islam, ihsan mereka begitu tinggi. Tapi lepas 200 tahun lepas tu keadaan nilai kemanusiaan dah berubah, maka ulama sufi bangkit kembali menyerlahkan amalan kesufian bagaimana yang diwarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, lalu mereka menyeru manusia kebaikan dan akhirnya mereka dikenali sebagai Ahlus Sufi. Selain itu, pendapat Ibn Khaldun di atas diperkuat dengan pendapat Al-Mas'udi meriwayatkan daripada Yahya bin Akhsam bahawa pada suatu hari Khalifah Makmum sedang duduk di istana. Khalifah ni pemimpin tertinggi umat Islam. Dulu kita guna sistem khalifah. Lepas daripada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita dalam solat tarawih tu kita taradi. Taradi ni kita mendoakan keridaan Allah pada khalifah, khususnya Khalifah Rashidin. Nah, al-khalifatul ula ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al-amir mu'minin Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Apa hukum sebut benda ni? Sunat. Sebab memuliakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenang perjuangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang dimuliakan oleh Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq satu hari pernah ditanya oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Bakar, apa lagi yang kamu ada?" Sayyidina Abu Bakar jawab, "Wahai Rasulullah, tak ada gapo dah kami. Saya tak ada apa dah Rasulullah kecuali ada Allah dan Rasul je." Orang kaya habis harta semua di jalan agama demi keridaan Allah. Ini yang disebutkan radhiyallahu an. Zalika liman khasyya rabbah. Allah meredai mereka. Kerana mereka zalika liman khasyya rabbah. Takutkan Allah. Kita macam mana nak reda? Bini pun kita takut. Ada orang jual martabak takut bini. Di bazar Ramadan, air tebu takut bini. Dia akan takut bini. Tak ada orang jual roti john takut Allah. Tak ada. Nasi lemak takut Allah. Tak ada. Ha, kita masyur benda-benda begitu. Benda-benda remeh masyur. Ada juga orang jual air tebu takut bini. Jadi orang beli air tebu tu takut bini. Orang yang jual air tu pun takut bini. Semua takut bini belaka. Siapa nak takut Allah? Dah ustaz, bini tak takutkan kita. Ha, makcik-makcik kita ni bukan menakutkan suami, tak. Nasihat, maknanya nasihat suami. Kan? Bukannya takutkan
takutkan isteri atau kita ni menakutkan suami sendiri. Tak, kita ni takut Allah. Ya. Baik, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Khalifah Makmum sedang duduk di istana ketika itu Ali bin Saleh masuk menghadap. Sambil berkata, wahai Amirul Mukminin, ada seorang laki-laki di luar. Dia memakai pakaian putih yang kasar. Memohon untuk bertemu denganmu, untuk membicarakan, berbincang kepadamu sesuatu hal agama. Dan setahuku dia berasal dari kalangan sufi. Ada ulama sufi datang nak jumpamu, wahai khalifah. Dulu kita guna sistem khalifah. Sebab tu kena ingat perjuangan khalifah. Al-Amir Mu'minin Sayyidina Abu Bakr bin Siddiq, wa Umar bin Khattab, wa Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Talib. Karamallahu wajhah. Orang sekarang nak sebut nama khalifah pun takut kata bida'ah, Nabi tak buat. La hawla wa la quwata illa billah. Dalam ayat-ayat Quran banyak puji Sayyidina Abu Bakr bin Siddiq. Banyak. Banyak puji Sina Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Termasuk hal yang berkaitan dengan Sina Uthman, dengan Sina Ali. Mereka ini garanti nama masuk syurga. Kita tak ada nama dalam syurga. Ada nama dalam kad pengenalan dan sebab beranak je. Nama dalam syurga belum tentu bagi kita. Jadi kita agungkan mereka. Tak salah pun. Ingatkan perjuangan mereka. Tak salah pun. Dan Nabi kata, ma'ana alaihi wa ashabi. Iftarakatil Yahud ada 71 firqatan. Waftarakatil Nasara ala 72 firqatan. Wasataftariku ummati ala 73 firqatan. Kulum finar ila firqatan wahidah. Qalu ma hiya ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana alaihi wa ashabi. Yahudi berpecah 71 puak. Semuanya masuk neraka. Kristian berpecah 72 puak. Semuanya masuk neraka. Umat aku berpecah 73 puak. Semuanya masuk neraka. Saja hak selamat. Gapo dia wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hak selamat tu orang hak ikut aku, ikut sunnah aku dan ikut sahabat aku. Jadi kita sebut nama sahabat Nabi sebagaimana Quran menyebut nama sahabat Nabi. Bagaimana kita sebut nama sahabat Nabi sebagaimana pujian Nabi kepada para sahabatnya sendiri, terutamanya Khalifah Rashidin, khalifah yang mendapat petunjuk di sisi Allah. Jadi bulan Ramadan munasabah kita, zikir, kita selawat, kita doa, kita tasbih, Subhanal Malikil Maujud, Maha Suci Allah, dia tu Tuhan yang ada. Jangan duk fikir kita ada duit, ada rumah, ada harta, ada kuasa, ada nama, ada glamour. Tapi Allah Malikil Maujud, Allah Tuhan yang ada. Nah, kalau kita fikir Allah Tuhan yang ada, nak menipu? Nak ambil duit kerajaan? Nak ambil duit rakyat? Nak kecing rakyat? Tak, dah. Kalau kita fikir Tuhan tu ada, ni kita fikir Tuhan tak ada. Kita fikir Tuhan tak ada. Padanya, nikmat-nikmat dunia di tangan kita. Lepas tu kita fikir kita, kita fikir nafsu, kita fikir dunia. Kalau kita fikir Subhanal Malikil Maujud. Mamak, Minah, Daud, Sulaiman, Spion, Gayah, Yusuf, Datuk, Datin, Sultan, Raja. Allah ni ada. Wujud tu sifat Allah. Sifat yang utama dibilang-bilang akan dia berbanding sifat-sifat lain. Wujud kidam, bakok, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, kiamuhu binafsihi wadaniyah, kudra, iroda, ilmu, hayun, samak, basar, kalam, kanu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Belum kita ambil kira semua sifat-sifat Allah tu. Yang Maha Suci. Maka ambil sifat wujud dulu. Allah tu ada. Sufi sebenar, Allah tu ada. Kita kalau tak ada duit, payah, susah. Tak ada anak, susah. Tak ada bini, lagi susah. Kalau bini merajuk balik kampung, apa nak sediakan makan sahur kita? Susah kita. Kalau bini meninggal, kahwin seorang lagi. Untuk memudahkan kita. Tak ada anak, tak ada bini, tak ada retak, tak ada nama, tak ada glamour, susah kita. Kalau tak ada Allah, neraka kita. Kalau tak ada iman, tak ada Islam, tak ada ihsan, kita tak jadi manusia. Allahu Akbar.
Jadi kita sebut nama sahabat Nabi, ingat mereka, sirah mereka, perjuangan mereka. Jadikan mereka itu sebagai lampu petunjuk dalam perjalanan kita. Barulah hidup kita diratai sebagaimana mereka. Ya? Minan Nabi wa Siddiqin wa Syuhada wa Salihin wa Hasuna Ula'ika Rafiqa. Jadikan mereka ni teman yang paling baik dalam perjalanan hidup kita. Barulah sentiasa konsisten di atas Ihdinas Siratal Mustaqim. Minta tu kalau solat tarawih 20 rakaat, 20 kali kita minta. Siapa dengan witir 3, pun baca Fatihah juga 3, 23. Ha. Kalau kita solat 5 waktu 17 rakaat dah. 17 rakaat siapa dengan 23 berapa? Berapa? 17 campur 23 berapa? Ha? 40. Basicnya kalau kita solat fardu 5 waktu dengan solat tarawih 23 rakaat, 40 kali sebut ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita duduk seorang-seorang pagi, petang, siang, malam Ramadan ni, kita seorang-seorang sebut ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, mungkin orang kata gila dia ni. Aisin hari ni ngaji dengan siapa? Ngaji Ustaz Zamihan. Patut gila pun. Ustaz Zamihan dah gila dah. Ngaji dengan Ustaz Zamihan gila pula. Apa kita jawab? Tak apa. Kita gila bukan kerana anak dara. Bukan gila kerana janda. Bukan gila artis. Kita gila kerana Allah. Tak apa. Maknanya hati sentiasa di atas kebenaran menuju Allah. Gitu. Orang tak nak selawat, biar. Tak apa. Tapi ingat, Nabi kata Rahima amsi rajulin iza zukir asmi falam yusalli alayya. Celakalah atau keringlah hidung seseorang itu bila disebut namaku, dia tidak berselawat ke atasku. Malanglah hidup orang itu. Nasib buruklah hidup orang itu. Celakalah hidup orang itu bila disebut namaku. Falam yusalli alayya. Dia tak berselawat ke atasku. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Tak bila sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu sallam alaihi. Kalau tak jawab, raghima'an fi rajulin, malanglah hidup orang tu. Sebut nama aku, dia tak selawat padaku. Nabi sebut tu. Ada sahih tu. Ha. Nampak tak bila biasa? Biasa ya tak bila. Ada surau dekat Wangi. Dia jadi tak bila berapa tahun dah situ. Saya tanya berapa allowance dia? 500 ustaz. Allah. Bibi Indon pun basic sini pun 900, 800. Jadi tak bila 500. Tok Bila sini tak tahulah apa tu. Lillahi ta'ala. Usalli farda maghribi. Lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghadin. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala je lah. Kita orang sufi macam tu lah. Itu orang banyak manipulik ambil kesempatan. Lillahi ta'ala. Nah iya. Macam pemimpin yang janji. Gaji shilling kerja ni, gaji paling murah pekerja ni RM1,500. Tahu-tahu dia buat RM900. Elang guru kafah RM900. Tahap miskin tegar RM1,100. Kalau elang bila RM500. Nah iya. Tak apa kita, mudah lah. Tak apa. Itu dunia tuan-tuan. Dunia, akhirat kita yakin. Wal akhiratu khairun wa abqa khair. Akhirat lebih baik, lebih mewah, lebih eksklusif. Lebih kekal. Nada penting tu apa-apa lillahi ta'ala. Bukan sekadar usalli, bukan sekadar nawaitu sawma ghadin, tapi hidup kita memang itu lillahi ta'ala. Nah. Kedua cerita di atas memperkuat kenyataan Ibn Khaldun berkaitan sejarah awal perkembangan dan pertumbuhan tasawuf. Makna zaman Khalifah Ma'mum ni pun dah ada dah istilah Ahlu Sufi. Ha, datang ilmu dulu, beramal dulu, baru mari istilah. Ha, tu nak cerita kat kita.
Baik, dalam Kashful Zunun, Haji Khalifah menyebut bahawa orang yang pertama kali dinamakan dengan gelaran Ahlu Sufi ialah Abu Hashim As-Sufi yang wafat pada tahun 150 Hijriah. Maknanya nama Sufi dah glamour dah dalam 150 Hijriah. 150 Hijriah ni jangka masa yang disifatkan Nabi sebagai jangka masa terbaik umat Islam. 100 tahun Hijriah campur 200 tahun Hijriah campur 300 tahun Hijriah. Ni jangka masa terbaik umat Islam. Generasi emas umat Islam. Dari kalangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi' tabi'in. Ulama mazhab pun lahir dari rumpun tahun ini. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki, Imam Tabari, Imam Al-Laisi, Imam Zaid bin Zainal Abidin, Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah. Begitu juga ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan dalam bidang akidah. Abu Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Maturidi lahir ni dalam kurun terbaik umat Islam. Jadi tak pelik. Ketika membahas sekitar ilmu tasawuf dalam jangka masa tersebut, Haji Khalifah mengutip pendapat yang disampaikan oleh Imam Qushairi. Imam Qushairi ni seorang ulama sufi, wali Allah. Dan kitab beliau yang terkenal ialah Risalah Qushairiyah. Kalau baca tu seronok. Ada dah terjemahan dalam versi bahasa Melayu ada. Tuan-tuan beli baca. Ngaji sufi ni tak boleh pegang pada satu kitab je, baca kitab-kitab sufi supaya jadi teladan bagi kita. Ketahuilah bahawa kaum muslimin sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menamakan orang-orang yang paling utama antara mereka dengan nama selain sahabat. Sebab ketika itu tidak ada nama yang lebih utama daripada nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah era sahabat, manusia berbeza pandangan dan tingkatan mereka semakin berbeza, semakin bervariasi. Orang yang tekun menjalankan ajaran agama disebut sebagai zahid. Zahid-zahid ni ahli zuhud. Dia ada harta, dia senang, dia kaya, dia mewah. Tapi tak salah guna harta dan kemewahan dunia dia. Tak salah guna, tak lalai. Bahkan guna untuk jalan Allah. Harta dari jalan Allah, belanja untuk jalan Allah. Orang-orang kaya susah hati. Allah tanya dia, tak akan terganjak kaki jadi padang mahsyar kecuali ditanya empat perkara. Tentang ilmu, tentang umur, tentang amal, tentang harta. Ilmu, umur, amal, harta. Nah, kalau Allah tanya kita harta, ambil mana? Buat apa? Saya nak jawab dah kita. Orang nak bising-bising, YMDB, 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 ya, bising. Pagi petang siang malam, YMDB. Akhirat nanti Allah tanya kita. Hak YMDB, hak YMDB itulah. Hak kita ni. Ambil harta daripada mana, belanja atas jalan apa. Boleh jawab selamat. Tak boleh jawab, jadi kasim selamat. Ambil garpu, cucuk mata sendiri ya. Ha? Nak ambil garpu macam mana, dah akhirat? Tak ada dah. Jangan sampai buta dunia, buta akhirat. Allahu Akbar. Nah, apa tak lagi? Hak tu hak berkait dengan harta. Ambil lagu mana, belanja macam mana. Hak berkait dengan ilmu. Ngaji dengan siapa? Kitab apa? Kitab hakikat tasawuf. Syekh mana karang? Syekh Abdul Qadir Isa. Ngaji dengan siapa? Ngaji Ustaz Zamihan. Selamat. Kalau mereka tanya saya pun begitu. Saya jawab, mereka aku pun tak reti. Benda ni aku baca kitab, syekh aku je. Jadi kita tanya syekh kita ambil daripada syekh dia, ambil daripada tabi'in, ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil daripada sahabat, ambil daripada Jibril alaihi salam, contohnya lagi tu. Ini kita mengaji tak tasawuf? Dak. Makan, minum, tidur, ada anak, ada bini. Kenapa tak ngaji tasawuf? Tasawuf menduduki makam ihsan. Lepas tu tanya tentang amal. Macam mana mu ni orang semayang terawih 23 rekaat, mu semayang 8. 20 dengan 8 tak boleh nak beza. Fail matematik, katanya malaikat. Belajar matematik, belajar. Ada cikgu matematik? Ada. Ambil tesis matematik? Ada. Matematik tambah lagi? Ada. 8 dengan 20. 8, 20. Lak tali lak taplung. Lak tali lak taplung. Tu pun tak boleh nak beza. Ha.
doa kita tentang ilmu, tentang amal, tentang getah. Macam mana nak jawab tu? Tak payah jawab kita, ni tak nak bocor lah. Tapi tak boleh jawab juga, almahnya. Tak boleh jawab juga. Cikgu tu ngajar sekolah, cikgu tu ngajar tuition, cikgu tu buat menggubal soalan peperiksaan SPM. Matematik, biologi, kimia. Cikgu dah tunjuk pada kita satu, tak boleh buat juga. Kecik-kecik kau. Tak boleh buat juga lembaknya kita. Soalan bocor tahu dah. Man Rabbuka, wa man Nabiyuka, wa man Dinuka. Tak boleh jawab juga. Sebab jawab bukan dengan mulut. Jawab dengan amal. Jawab dengan iman. Jawab dengan ihsan. Tiga perkara ni lah nadi sebenar dalam kehidupan. Jawab dengan benda ni. Jawab dengan mulut senang. Mahkamah jawab mulut senang. Nah, kita ada duit sikit, kita upah loya-loya, kaki putar, kaki belik. Loya buruk, kita kata. Upah loya buruk. Pusing sana, pusing sini. Kona sana, baring sini. Leper sana. Korek sana, tutup sini. Last kali lepas. Tu orang hak apa, hak bunuh anggota bomba. Hak bunuh anggota bomba dekat kuil apa semua ni. Hak kena bunuh mati lama dah. Hak dibunuh sampai sekarang tak selesai lagi. Ha, bijak, bijak orang apa nama ni, orang kehakiman kita. Guam negara kah, hakim negara kah. Guam bela negara kah. Negara entah perantah. Orang hak bunuh tak tahu, tak tahu sampai sekarang. Ada dua naratif pula. Kena terlanggar kereta kah? Atau ada penyakit-penyakit sendiri kah? Atau kena dibunuh? Macam mana nak selesai keadilan ni? Masa siasat cerita lain, bila bicara cerita lain. Dan sekali jatuh hukuman bersalah. Penyanayah tak tahu ke mana lah. Oh, cekap. Mana lah tak bersih, cekap dan amanah. Hatepuk ya dia apa? Tapi kita orang Islam ni tuan-tuan, kalau kita orang Islam mati dibunuh, kita mati syahid. Isteri mengandung, melahirkan anak meninggal dunia, mati syahid. Kita kena penyakit, kena denggi, mati kena denggi. Orang Islam mati syahid. Kita kena tahu, mati kena tahu. Orang Islam tu mati syahid. Kita orang tua, lepas penceng, makan tak jaga, minum tak jaga, tidur tak jaga, kena cimani, darah tinggi, mari surau, balik surau, mati. Mati syahid! Walaupun syahid kecil, jadilah syahid juga. Mati kena banjir, mati syahid. Mati runtuh bangunan, mati syahid. Mati terbakar, mati syahid. Untung jadi orang Islam ni. Untung kita jadi orang Islam ni. Orang bukan Islam, mati masuk neraka. Tak kira dia Hindu, Buddha, Kristian, Yahudi, mati masuk neraka. Allah dah sebut dah tu. Kita pertahan hak tu. Mati masuk neraka. Tengok? Belum kita buat baik kerjasama dengan bukan Islam, orang Islam dulu jadi keutamaan kita. Itu cara kita. Tak? Ni pergi cari bukan Islam dulu. Orang kata, orang bukan Islam yang baik, yang jujur, lebih baik daripada orang beriman yang korup. Apa buat perbandingan macam tu? Orang Islam baik dengan jujur, lebih baik daripada orang bukan Islam yang jujur. Orang Islam yang tak baik, lebih baik daripada orang kafir yang tidak baik. Baru betul perbandingan. Ni orang bukan orang kafir yang baik, lebih baik daripada Muslim yang korup. Buat banding apa gitu? Pelik bin ajaib. Allahu Akbar. Baik tuan-tuan. Dulu sebutan sahabat Nabi itu menceritakan segala-galanya. Ilmu imannya, Islamnya, ihsannya. Tak bab tu tak muncul istilah-istilah ahlu sufi ke apakah, tak muncul. Karena title sahabat Nabi itu menjelaskan maksud segala-galanya. Ha tu. Tapi setelah era sahabat, manusia berselisih, tingkatan mereka pun berbeza, iman mereka berbeza, amal mereka berbeza. Jadi, sempadan yang menentukan situasi seseorang tu, kalau orang tu tekun beribadat, dia zuhud. Orang zahid ni orang zuhud. Ada dunia, guna untuk agama. Ada harta, guna untuk agama. Ada pengaruh, guna untuk agama. Ada kekuatan ekonomi, ada kekuatan politik, semuanya untuk agama Allah yang mulia. Ya? Kemudian muncullah bid'ah.
muncullah perkara-perkara yang merusakkan agama. Bid'ah akidah, bid'ah dari sudut syariah. Yang merusakkan agama. Nak ubah, takut tambah dalam urusan agama. Dan setiap kelompok mengklaim bahawa di dalam kelompok mereka ada orang yang berlaku zuhud. Walaupun timbul puak-puak sesak dalam urusan agama ni, tapi mereka klaim kata dalam kalangan mereka ni ada orang tekung buat ibadat, berlaku zuhud. Setelah itu ahli zuhud dari kalangan ahli sunnah wal jamaah yang sentiasa memelihara hubungan mereka dengan Allah dan menjaga mereka dari kelalaian hidup. Mereka menggunakan istilah tasawuf secara khusus. Ahli zuhud sebenarnya zuhud dengan ahli sunnah wal jamaah. Ini hak betul. Lepas tu ahli sunnah wal jamaah ni dia lengkap dengan epistemologi ilmu. Dalam akidah ni, dalam fiqh ni, dalam tasawuf ni, dalam hadis ni, dalam tafsir ni, dalam bahasa ni. Lengkap. Epistemologi ahli sunnah wal jamaah tu sesuatu yang lengkap. Banding dengan Wahabi, banding dengan Syiah, banding dengan liberal, banding ajaran-ajaran sesat yang lain. Kalau mereka banyak ibadat pun sia-sia aja. Kalau buat Syiah, kalau akidah tak betul, kita menyeleweng. Mereka ibadat pun sia-sia aja. Wahabi pun, kalau akidah tak betul, kita menyeleweng. Syariat menyeleweng. Ibadat mereka sia-sia aja. Hak terimanya akidah yang betul, syariat yang sahih, baru menjelma akhlak yang mulia. Jadi benda ni kandungan kepada iman, Islam dan ihsan. Lepas tu kalau kita tengok, kenapa orang ni pakai piah, pakai lebay, pakai jubah? Tak? Bahan piti orang. Khalwat bini orang. Nah, bahan duit kerajaan. Nah, perangai tak berjenis. Nah, sebab Islam, iman, ihsan dia tak betul. Maka cara hidup pun tak betul. Dia buat perangai tak betul. Tapi bila dia buat begitu dengan imej agama, orang kata dia ni merusakkan agama. Ini berlaku bid'ah dalam urusan agama ni. Rusak kandungan agama tu. Sama ada akidah atau syariah atau akhlak. Menjaga hati dari kelalaian menggunakan istilah tasawuf secara khusus. Istilah ini telah popular di kalangan mereka sebelum abad kedua hijrah lagi. Awal zaman awal Islam lagi. Dari data sejarah ni, data historis ini, dapat kita simpulkan bahawa tasawuf bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia Islam. Dasar dari ajaran tasawuf diserap dari sejarah dan peri kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat baginda Ridwanullah alaihim ajma'in. Tasawuf ni ambil daripada Nabi SAW dan para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Bukan sembarangan. Ya? Tasawuf tidak diserap dari dasar yang tidak ada hubungan dengan Islam. Bukan kita ambil daripada luar agama Islam. Sebagaimana yang diklaim oleh sebagai orientalis dan murid-murid mereka. Orientalis. Orang kafir, dia kaji tentang Islam. Dia orang kafir, tapi dia kaji tentang Islam. Nak rosak Islam, nak lemahkan Islam. Nak bawa syubhat, ragu-ragu dalam Islam. Dan dia kaji kelemahan Islam, nak suruh orang Islam balas sama sendiri. Sebab tu Syiah, Syiah asal daripada ajaran Yahudi. Abdullah bin Sabah tu Yahudi. Wahabi dibantu oleh Yahudi, dibantu oleh British, dibantu oleh Amerika. ISIS pun dibantu oleh Amerika. Untuk cetuh peperangan di Iraq, peperangan di Syria, orang Islam perang sama sendiri. Silakanlah. Tapi senjata, bom, beli daripada kami. Tak ada duit, bayar dengan minyak. Jadi pakat berebut laga minyak. Lepas tu orang Islam di Iraq, di Syria, pakat-pakat jadi orang minyak. Ramli, Piramli dah buat lama cerita. Sumpah orang minyak. Berebut minyak, jadi orang minyak. Orang minyak dalam cerita Piramli itu dia ada perjanjian dengan iblis kan? Dia ada perjanjian dengan iblis. Yang berlakon jadi iblis itu Sarik Do. Engkau siapa? Aku. Aku iblis. Bukan aku iblis. Ini palakon. Palakon drama. Drama sangat. Kita petang-petang nak tunggu buka puasa tengok drama. Drama apa? 30 pesanan suara. Tengok pelakon comel nama apa comel. Ustaz pun suka juga tengok comel. Tengok je lah. Tengok. Kita ni, benda tu kita fokus. Sampai makan pun slow. Nak tunggu. Tak tunggu dah Quran. Kita sepatutnya baca Quran. Nak buka puasa tu baca Quran. Nak kejar. Kita sepatutnya ni, hari yang ke apa? Hari yang ke 7. 7 juzuk habis dah. Pagi ni mula juzuk ke 8. Patutnya gitu. Hak lebih patut lagi. Hari ke 7 ni 14 juzuk lah kita baca. Lagi patut lagi. Sebulan bulan Ramadan, 2 kali khatam. Ini tak patut langsung.
7 hari sejuk rambut pun tak baca. Baca WhatsApp boleh baca. Mata dah tua, kelabu, merair, gatal, tersedung. Tapi WhatsApp boleh baca. Quran tak boleh baca dah, Allah. Kalau kita tak boleh baca Quran, dengar Quran, dengar Quran. Pasal rumah tu. Pasal CD ke apa ke. Ataupun handphone kita, ada smartphone, kita access Quran melalui gadget kita tu. Dengar, dengar. Tak kerti baca. Saya buta huruf. Alif, waw, ya. Buaya, Pak Abu. Dengar. Tak boleh baca, dengar. Suami tak boleh baca, biar isteri baca. Isteri tak boleh baca, biar suami baca. Suami isteri tak boleh baca, anak baca. Kalau anak tak boleh baca, biar menantu baca. Ni nak baca, pak mati. Pak mati kita nak anak menantu jiran tangga mari baca Quran kita. Tak dengar dah. Roh kita tahu baca Quran. Tapi roh monyok, sedih, macam bird flu gitu ya. Masa hidup ya lah. Untuk kita dengar baca Quran kan. Tu kita ingat. Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Kita betul imam baca Quran kita faham, kita sendiri baca dalam solat kita faham. Kita pun boleh baca dan kita boleh khatam, alhamdulillah. Ni duk khatam drama 30 pesanan suara. Pak drama-drama. Batu pelakon, pelakon je. Allahu akbar. Sikit lagi. Boleh? Boleh. Malaysia. Malaysia? Boleh. Boleh berhenti dah kok. Boleh? Ha? Tuan-tuan baik, tuan-tuan baik. Orang tak baik, orang tak mari. Alhamdulillah. Boleh apa? Gelak pula. Boleh baca Quran. Tak, baca Quran. Ni Quran yang Datuk buat, comel Quran. Datuk buat, comel. Quran tak baca, tengok saja boleh pahala. Batu rumah kita tu, kita buka pintu tu, pertama sekali buka pintu rumah, biar kita pandang mata Quran. Ha, saya letak meja dekat rumah, bila buka pintu ya, Quran. Bila nak keluar pintu rumah, Quran. Tengok saja boleh pahala. Ada 4 perkara, tengok saja boleh pahala. Live dan eksklusif. Ha, ni kita ada live streaming ni seluruh dunia boleh tengok. Berapa kita punya tu follower? Ha. 550. Kalau sekitar ni ada kat 100 orang tengok, 550 orang tengok. Kita buat pahala bagi-bagi. Nah, alhamdulillah. Ada 4 perkara Nabi kata tengok je boleh pahala. Yang pertama tengok Kaabah. Tengok je boleh pahala. Walaupun kita tengok gambar. Kawan-kawan kita pergi umrah bulan Ramadan, dia hantar gambar belakang tu Kaabah. Tengok tu boleh pahala walaupun tengok gambar. Kalau tengok live lagilah. Yang kedua tengok apa? Tengok Quran. Tengok Quran boleh pahala. Kalau nak pahala banyak, kat pintu rumah kita bukan masuk tu, kita letak meja kecil, kita letak Quran situ. Balik boleh pahala, keluar rumah tengok Quran boleh pahala. Ha. Kalau tengok muka janda, kadang-kadang boleh pahala. Tengok anak dara, kadang-kadang boleh pahala. Yang ketiga, tengok je boleh pahala apa? Tengok masjid. Sebab tu hikmah banyak kita masjid-masjid tepi jalan. Orang lalu tepi jalan boleh singgah semayang. Kalau tak singgah semayang pun, dia semayang masjid lain. Kita lalu je tengok masjid boleh pahala. Jangan duduk tengok masjid je, ke depan nak tengok juga. Nanti melanggar bontot kereta orang boleh pahala. Yang keempat, tengok je boleh pahala, tengok muka alim ulama. Tengok muka alim ulama, kita tengok muka dia, tu boleh pahala. Karena alim ulama tu mengingatkan kita kepada Allah. Kita tengok alim ulama tu, kita teringat semayang kita, puasa kita, zakat kita, zikir kita, wirid kita. Kita tengok muka ulama tu, kita teringat kita ni banyak dosa, jauh dengan Allah Ta'ala. Jadi 4 perkara. Tengok Kaabah boleh pahala, tengok Quran boleh pahala, tengok masjid boleh pahala, tengok wajah ulama boleh pahala. Alhamdulillah.
Kita cuba praktik ya, salah satu daripada perkara-perkara ini, alhamdulillah. Ya. Jadi kita sedar dasar ajaran tasawuf ambil daripada Islam, ambil daripada peri kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Tasawuf tidak diambil daripada ajaran selain daripada Islam. Bagaimana puak-puak orientalis ni dan murid-murid mereka mengajarkan kefahaman yang salah pada kita. Mereka menciptakan nama-nama baru dan menyamakan tasawuf dengan kebiksuan dalam ajaran Buddha. Kebiksuan ni ciplok. Orang talih kata tasawuf ni ambil daripada ajaran Buddha, ambil daripada kependitaan ajaran Kristian, ambil daripada kerahiban ajaran Hindu. Mereka mengatakan dalam tasawuf ada unsur Buddha, unsur Hindu, unsur Kristian, tasawuf Persia, Parsi dan lain-lain. Tujuan mereka hendak capai kesamaran kita pada ilmu tasawuf kita sendiri. Juga mereka nak nuduh bahawa asal mula perkembangan tasawuf daripada sumber-sumber yang lama, sumber-sumber yang kuno dan aliran falsafah yang sesat. Nak suruh kita jangan ikut tasawuf. Nak suruh kita jangan beramal dengan ilmu tasawuf. Paya kita ni tak ada kekuatan kerohanian. Kalau kita tengok para sahabat Nabi, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq atau perang Ahzab dan perang-perang lain. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil pergi perang, mereka pergi. Pergi nak mati syahid lah tu. Tapi tak mati-mati pun. Dan mereka rasa cemburu. Sahabat Nabi yang lain pergi berperang, gugur syahid di medan peperangan. Sebab mereka tahu, orang yang gugur syahid di medan peperangan terus ke syurga. Jenazah tak perlu dimandikan. Terus syurga. Tak perlu melalui timbangan pada masya, amalan apa semua. Dah, terus ke syurga. Mati dunia tak apa. Mata-mata kerana agamanya. Kita ni hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Allahu Akbar. Akan tetapi seorang mukmin tidak tergiring. Tidak terikut-ikut dalam aliran pemikiran orientalis. Dan mereka tidak terseret dengan tipu daya orientalis. Kita jangan mudah kena kecil kat orang. Jangan mudah kena tipu kat orang. Perkara yang paling banyak tipu kita, nafsu kita sendiri. Ni, nafsu nak makan, nafsu nak minum, nafsu nak jima. Sebab tu ayat 183, 84, 56, 188 surah Baqarah. Kait puasa dengan ilmu. In kuntum ta'lamu dengan ilmu. Kait puasa dengan amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Kutiba alaikum. Amanu. Ilmu. Kait dengan iman. Kait puasa dengan nafsu. Wahillalakum laylatal siyamir rafasu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Kait puasa dengan nafsu. Pada malam hari bulan Ramadan, tak salah kita mendatangi isteri. Tapi salahlah kalau mendatangi isteri ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kazalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Tarikh panduan ni Allah tetapkan bagi kita supaya kita jadi hamba Allah yang bertakwa. Kait puasa dengan sakit, uzur. Kait puasa dengan musafir. Jadi ilmu, iman, amal pemangking kepada kejayaan ibadat di bulan Ramadan. Ada tiga perkara ni tak ada apa amal ibadat kita. Sia-sia. Kita sangka ia bernilai, rupanya fata morgana belaka. Allahu Akbar. Jadi kita jangan tipu dengan nafsu kita sendiri. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu jima. Makanlah sekadar, minumlah sekadar, jimaklah sekadar. Kadar aja. Ya, sedap macam mana pun semua makanan tak boleh masuk perut kita.
Sedap macam mana minuman pun semua tak boleh masuk perut kita. Kadang makanan, minuman masuk perut jadi menyakit, jadi racun pula pada badan kita. Terpaksa duduk hospital, terpaksa dirawat, terpaksa bayar ubat, terpaksa potong kaki, potong tangan, buat pembedahan. Sebab nafsu yang menipu daya kita. Yang keduanya, nikmat dunia. Mamal hayatu dunia illa mata'ul ghurur. Dunia yang melalaikan tu, dunia yang haram tu, dunia yang makruh tu, dunia yang dilaknat ad-dunya mal'unatun mal'unatun mal'unatun. Dunia yang dilaknat tu dunia yang menipu daya. Ambillah dunia tapi jangan tertipu dengan nikmat-nikmat dunia. Kerana nikmat dunia pun Allah tanya pula, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat manakah yang kamu dustakan? Nah, satu lagi musuh yang menipu kita ialah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Baca semua Yasin tu. Syaitan ni musuh kamu yang paling nyata. Musuh kamu yang paling nyata. Tengok, ni musuh kita yang kita nak kenal-kenal. Jadi kalau letih puasa, letih baca Quran, letih sembahyang, letih zikir, letih wirid, mujahadah. Jahadah, sungguh-sungguh, yujahidu, sedang dalam kesungguhan, mujahadah, bersungguh-sungguhan kita. Allahu Akbar. Ngantuk. Lawan ngantuk. Lawan tu mujahadah. Lawan ngantuk, lawan ngantuk. Ha, bila nak habis ustaz kuliah? Bila nak habis ustaz? Ngantuk. Penat. Nak pergi mana pun. Bila tu ambil selipar, tak ngantuk pun. Tak ngantuk dah. Allah, ha, itulah nafsu, mainan dia. Nah, kalau duduk di surau ni, sakit punggung, kerang punggung, panah punggung, ejah kanan, ejah kiri, pergi ke depan, ejah belakang. Ha. Tapi kalau masa murid, solat terawih 45 minit, 8 rakaat tu, 45 minit lah. Kalau tak panjang, tak pendek baca. Kalau murid, sejam setengah dah murid. Murid lagi panjang daripada solat terawih. Fuyo. Beli baju gaya. Beli baju gaya. Lagi panjang daripada solat terawih. Kalau duduk jeka 3 jam. Tak apa. Lepas duduk, bangun duduk. Tengok telefon, tengok tu. WhatsApp lagi. Color apa, baju apa, saiz apa, kain apa, rega apa. Try lagi. Baju pertama tak kena. Baju kedua labuh. Baju ketiga ketat. Baju keempat sendat. Baju kelima mati berkarat. Baju keenam lupa akhirat. 3 jam, 4 jam tak apa. Tapi solat terawih Allah, setengah jam tu pun sakit kaki, sakit lutut, sakit betih, menguap. Imam baca panjang. Imam syok sendiri. Orang sebelah kanan ni gigi tak gosok. Sebelah kiri baca kuat. Orang sebelah belakang duduk sah tak betul. Kita nak bangkit rukun sujud pun payah. Orang sebelah depan pakai kain pelekat cap mangga. Ada cap gajah duduk. Cap kereta terbang pun ada. Ya, kain pelekat cap kereta terbang. Ha, tu kalau buat sembang, semua boleh. Allahuakbar. Ni dunia tuan-tuan, kita tahu musuh kita, nafsu, syaitan dan nikmat dunia. Jangan sampai kita tertipu juga dengan dakwah orang orientalis yang cuba kaji keburukan Islam dan nak merosakkan Islam dari dalam. Duk cerita macam-macam, tak payah ngaji tasawuf. Ha, tasawuf ambil daripada Hindu, daripada Buddha, daripada Kristian, daripada pertapaan, daripada keraiban. Dia sebenarnya nak suruh kita jadi jahil supaya senang ditipu. Allah. Seseorang mukmin akan berusaha untuk mengungkap setiap persoalan dan mencari kebenaran yang hakiki. Nah, kita cari kebenaran. Nah, kita cari kebenaran. Mana dalil, mana hujahnya. Supaya kita yakin untuk melakukan sesuatu perkara. Maknanya Allah redha pada kita. Dia akan berpandangan bahawa tasawuf merupakan aspek praktis dari ajaran Islam. Tasawuf sebenarnya adalah ajaran Islam yang praktikal. Makna faham, buat, yakin, serah pada Allah.
dan bahawa tidak ada tasawuf kecuali tasawuf Islam. Ya? Kita tengok ayat-ayat Quran yang berkait dengan dosa, dengan pahala, dengan syurga, dengan neraka, dengan malaikat mencatat amalan. Ayat-ayat Quran yang berkait dengan bersih hati, ikhlas. Nah, sebab tu dalam ayat puasa tu dia berkait dengan apa? Iman, amanu, ya ayyuhallazina amanu. Nah, yang berkait dengan takwa, la'allakum tattaqun, in kuntum ta'lamu, berkait dengan ilmu, la'allahum yarshudun, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idza da'an, falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, mudah-mudahan kita sentiasa hidup atas jalan yang lurus. Nah, wa la'allakum tashkurun, sentiasa bersyukur. Makan, ingat Allah. Minum, ingat Allah. Sahur, ingat Allah. Berbuka, ingat Allah. Sedekah, ingat Allah. Syahrul Ramadan, turun Quran, ingat Allah. Tadarus, ingat Allah. Qiyamulail, ingat Allah. Iktikaf, ingat Allah. Lailatul Qadar, ingat Allah. Wa la'allakum tashkurun. Ha, tengok. Comel dah tu ayat tu. Ha, balik baca, faham. Baca, faham, ulang. Baca, faham, ulang. Jadi kita boleh menyukat ibadat kita sendiri. Ya? Baik. Cukup tu. Ha, habis lah. Ha. Nak pergi mana pagi-pagi? Takkan nak pergi sarapan? Ya. Baik tuan-tuan, ada soalan? Ada nak tanya? Ada nak marah? Eh, ustaz mengajar pun dia juga orang marah. Nah, ada seorang timbalan menteri tuan-tuan, dia batalkan ceramah saya di Kementerian Pelancongan. Saya dijemput menyampaikan ceramah Ramadan di Kementerian Pelancongan. Jadi pegawai yang jemput tu, dia dah buat announcement, dia tampallah poster-poster saya di kementerian berkenaan. Tapi ada timbalan menteri ni, dia tak bagi. Dia kata saya tak suka Ustaz Zamihah main ceramah sini. Ha. Ha. Batalkan ceramah dia. Okey. Ustaz Zamihah tak kisah. Batal-batal. Akhirat kamu jawab. Kamu timbalan menteri ke? Menteri ke? Jawab akhirat. Kita nak pergi ceramah Ramadan. Kita nak pergi baca Quran. Kita nak pergi baca hadis. Bukan pergi ceramah orang bagi piti. Ha? Nah, kita nak pergi sampaikan ilmu, nak kongsi ilmu. Nak suruh orang beriman, berilmu, beramal. Tu je. Dia takut kita pergi. Kata terbuka, kerajaan demokrasi terpimpin. Raja berperlembagaan. Wan padan pasir, wan tai unta. Tumpuk-tumpuk. Gitulah sunnah kita. Nah, alhamdulillah. Bila orang panggil, kita pergi. Orang larang, kita lapan dada, tak ada masalah. Kerana hidup sebenar, hidup akhirat. Hai tuan-tuan, ada soalan? Ada nak tanya? Silakan. Nak bincang? Nak tahu lebih lanjut? Nak suruh orang lain tahu? Silakan. Ha? Tanya, nak tanya apa saja apa? Ha? Ha? Ada? Pandang dapat pahala tadi. Ya. Ada termasuk pandangan ibu bapa dapat pahala? Ya. Pandang ibu bapa dengan ketaatan, dengan kasih sayang dapat pahala. Pandang muka isteri ke? Dapat pahala. Pandang janda dapat dosa. Ya. Kaitan pekah usuluddin tasawuf. Pekah usuluddin tasawuf disiplin ilmu. Pekah merujuk kepada Islam. Kerana dalam Islam tu ada suruh, ada larang. Hak Allah Ta'ala suruh. Puasa, solat, zakat, haji, makan halal, cakap benar. Hak Allah Ta'ala larang. Arak, zina, bunuh, judi dan seumpamanya. Itu pekah. Jadi bila kita tahu Allah suruh, ada suruh hak wajib, ada suruh hak sunat. Suruh solat fardu lima waktu wajib, suruh solat tarawih itu sunat. Ada hak larang, larangan
bunuh, zina, arak, judi, rasuah, larangan yang haram. Ada larangan yang makruh. Jima dalam bulan Ramadan, mandi lepas subuh. Boleh? Boleh makruh. Tak ada pahala. Kalau jima malam, terus kita mandi wajib, boleh pahala besar. Tapi kalau mandi lepas subuh, sah puasa, tapi makruh. Perihal mandi tak ada pahala. Rugi kita. Patutnya boleh pahala. Kita sendiri tolak pahala. Allah nak bagi pahala. Nabi nak bagi pahala. Inginkan kebaikan kita. Kita tak sihat, Ha, orang nak bagi duit kat kita. Eh, nak bagi awak saja 1 juta. Tak nak pula dah. Ya, benda haru boleh ambil. Makan haru, minum haru. Wakulu, washrabu. Makanlah, minumlah. Wala tusrifu, jangan bazir. Bukalah puasa, jangan bazir. Moreh, jangan bazir. Beraya, jangan bazir. Ini tiap-tiap hari membazir. Nak takwa macam mana tiap-tiap hari bazir. Beli semua nak. Ha, sebab apa? Jadi hamba nafsu. Semua nak beli belakang. Dengan pasar-pasar Ramadan baru kita nak beli, nak balik rumah kita. Dengan penjual nasi lemak. Nasi berani, nasi ujang panah, nasi tematu, nasi arak. Kalau boleh, kita nak bawa balik rumah kita. Allahu Akbar. Itu hamba nafsu. Iman, iman akidah. Keimanan kita. Untuk mendapatkan keimanan tu kena mengaji akidah. Bila dapat benda tu, itulah iman. Nak dapat benda tu, ilmu akidah. Nak dapat Islam tu, kena mengaji fiqh. Bila mengaji fiqh, kukuhlah Islam kita. Adalah Islam dalam jiwa kita. Ihsan. Nak mengaji ihsan tu, kena mengaji ilmu tasawuf. Kena belajar ilmu tarikat. Belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu tarikat, dapatlah ihsan. Diterjemah dalam kehidupan kita. Tengok Allah. Ini yang kata, inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya, sesungguhnya, hak sebenarnya pada kejadian langit bumi, silih bergantinya siang malam, terdapat tanda-tanda bukti kekuasaan Allah. Ulil albab, orang yang ada akal dan jiwa yang mendalam, tengok benda dia nampak. Ini kita kata, tengok langit nampak Allah, tengok bumi nampak Allah, tengok siang nampak Allah, tengok malam nampak Allah. Kita tengok orang sahur nampak Allah. Tengok orang buka puasa nampak Allah. Kerana Allah yang memerintah. Ha tu, akidah, iman, akidah pengantar kepada iman, fiqh pengantar kepada Islam. Tarikat, tasawuf pengantar kepada ihsan. Jadi ada misi dan visi. Misi, apa yang kita nak buat. Visi, apa yang kita nak capai. Yalah. Terima kasih, Haji. Lagi? Apa lagi tanya? Ada satu ke, Ustaz? Ya. Kaedah sembahyang berjemaah. Ha. Contohnya di surau. Ya. Kita sembahyang berjemaah di surau ini, di atas ini penuh. Hmm. Boleh tak kita bayang di bawah sana menggunakan alas lain? Dapat tak kalau jemaah yang di bawah? Baik. Kaedah solat di surau ni ikut mazhab kita, mazhab Syafi'i, satu floor, satu lantai. Maknanya makmum boleh mengikuti imam secara langsung. Kalau surau macam ni tingkat satu, tingkat dua, imam duduk mana? Kalau imam duduk kat atas, jemaah solat di bawah, tak dapat pahala. Ni mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tapi bagi mazhab lain, dapat. Oleh kerana surau kita ni dua tingkat, untungkanlah buat satu tingkat. Duit kita cari.
Kalau mati boleh pahala dah. Buat tuan-tuan tua dah, ayah muda lagi. Naik tiga tingkat, empat tingkat pun tak apa. Sian tuan-tuan tua. Nak menapak. Jadi bakat-bakat cari duit. Cari usaha ikhtiar. Duit memang kena cari. Perangai dia memang kena cari. Kalau tak cari, tak ada. Kena cari. Kita buka sikit, elan sikit. Banyak. Boleh minta banyak. Zakat boleh minta. Mawib boleh minta. ICU boleh minta. Pemimpin boleh minta. Korporat boleh minta. Boleh. Naknya kita AJK. Usaha ikhtiar cari. Bukan AJK saja. Hak lain-lain pun. AJK lama, AJK dulu, AJK sekarang, AJK akan datang. JKKKKKKK. Pakat-pakat cari. Pakat-pakat sumbang. Payah mati, dapat hujah dengan Allah di akhirat. Buat sistem wakaf boleh, sistem wakaf. Wakaf korporat, wakaf 100, 200, 300, 1000. Tak payah, sekolah Datuk Saleh seorang yang buat. Harta 20, 30, 40 juta. Nak buat 100 juta tak boleh. Tak ada Datuk. Hai. Datuk ada kelas tak? Ada kelas kat UKM. Dia ambil apa? Program ijazah. Kalau saya tak ambil dah. Ijazah ni dunia ya. Master dunia ya. PhD dunia ya. Dunia belakang tu. Malaikat tak tanya. Ma ijazatuka. Apa ijazah kamu? Ekonomi bos. Ha, apa ijazah kamu? Syariat bosku. Tak ada lah. Ha. Kalau kita boleh cakap, aku kalau ada harta 20 juta, setakat surau buat 1 juta, ada benda lah. Kita boleh cakap masa kita tak ada benda. Kalau ada, jadi gila kita. Ah, harapkan aku je. Macam tak ada orang lain. Mana? Nah, kita pakat-pakat lah. Jangan nak harapkan Datuk pengerusi seorang. Jangan. Kita nak sumbang juga. Dia duit dia, kita duit kita. Buat kita ni orang jahat, banyak dosa, kurang pahala, jauh dengan Allah Ta'ala. Dengan melabur pada surau, dengan sebab tu Allah masukkan syurga pada kita. Allah untungnya kita. Kita tak tahu sebab apa. Ada orang masuk syurga kerana isteri dia. Ada isteri masuk syurga kerana suaminya. Ada anak masuk syurga dengan ibu bapa dia. Lepas tu Nabi kata, celaka kamu. Dalam bulan Ramadan, mu ada dua ibu bapa. Kedua ibu bapa kamu tak menyebabkan kamu masuk syurga. Celaka kamu walaupun kamu puasa. Ha? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kita dengan ibu bapa kita, bagaimana keadaan kita? Kalau tak sah ikut mazhab Syafi'i, kita ikut mazhab Hanafi dan mazhab-mazhab lain. Buat masa sekarang. Jadi, orang hak adik awal ke surau ni, dia semai iman live, lebih utama. Lebih besar pahala. Sebab tu Nabi SAW sebut, kalau kamu tahu apa yang ada pada sah pertama dalam solat jemaah, kamu nescaya terpaksa berlumba-lumba untuk datang ke sah pertama walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak. Merangkak pergi lagi. Nah, kita sakit kaki, sakit tangan, sakit badan, okey, you kurang upaya nak buka puasa, bawa mak, bawa ayah, bawa adik, bawa ipar, bawa jiran. Tolak wheelchair pun pergi lagi restoran tu, restoran ni, hotel tu, hotel ni. Bila nak salat tarawih, tinggal kat rumah. Kita aja mari. Ha? Tak apalah buat masa sekarang ni tak dapat pahala jemaah ikut mazhab Syafi'i, tak apa, kita guna mazhab lain. Sebab kalau kita rutuhkan surau sekarang dengan kita tak boleh terawih. Duit tak ada apa semua, tapi kita ada keinginan. Tak ada keinginan. Alhamdulillah. Boleh buat tu. Tahun depan kita terawih surau baru. Lepas tu dapat apa? Dapat kebenaran solat Jumaat, jadi tabung surau tu duit ada. Ni kawasan besar ni, kawasan besar sang ni. Kalau buat surau besar, buat Jumaat, kita masuk pahala dengan Allah. Nah, nama kita ada jasa buat surau ni, dan solat Jumaat, mana kita boleh imarahkan rumah Allah. Ini azam dan tekad kita, Ramadan 1440 Hijriah. Kita mati bila pun tak tahu, tapi niat nawaitu kita tu dah ada. Sebab kita, ialah kesian sahabat-sahabat kita ni, dia datang lambat ke, ada anak kecil, bini sakit, orang tua, dia khidmat, dia kerja susah payah,
Dia datang lewat ke surau, mayang bawah, kesian. Biar kita pandang orang tu dengan pandangan kasihan. Bagaimana Allah pandang kita dengan pandangan kasihan. Yang pandang orang dengan pandangan kebencian. Karena kelak satu hari nanti Allah pandang kita dengan kemurkaan. Ya, boleh? Boleh? Bukan sekadar boleh berhenti merokok, tapi boleh buat surau baru. Ya? Alhamdulillah, cukup tu. Pukul 8 ni. Ha? Ni kuliah subuh campur kuliah syuruk campur kuliah duha ni. Ha. Ustaz, ada lagi? Ha. Nanti. Makcik, mana makcik tadi? Ha, angkat tangan tadi. Ha. Ya. Ya. Baik, kita mazhab Syafi'i dianjurkan berdoa lepas solat. Betul, bukan mazhab Syafi'i saja, jumhur ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sunat lepas sembahyang tu, zikir, wirid, selawat, doa dulu. Belum kita tunaikan sembahyang sunat selepas tu. Kalau mazhab Hanafi, lepas sembahyang fardu, sembahyang sunat lalu. Lepas tu baru zikir, wirid, doa apa semua. Tapi kita ya, mazhab Syafi'i dan jumhur ulama lepas mayat tu zikir wirid doa. Kemudian kita nak sembahyang sunat tu sunat beralih tempat. Ingat tuan-tuan. Tempat kita sembahyang ni jadi saksi dengan Allah di akhirat. Batu kita pijak, kayu kita pijak, simen kita pijak, kapet kita pijak, semua ni jadi saksi merangkis antara kita dengan Allah di akhirat. Lepas tu dalam bulan Ramadan ni kita pergi banyak surau, banyak masjid atau kita sembahyang banyak tempat. Sebab benda tu jadi saksi dari kita dengan Allah. Ha. Ya. Masalah jumhur ulama tak ada masalah. Lepas sembahyang zikir, wirid, doa tu sunat. Yang jadi masalahnya Wahabi. Bila kita zikir, wirid ramai-ramai dia kata bid'ah sesat. Itu Wahabi, Wahaba, Wahabu. Kenapa kita nak mudah kata sesat? Orang nak zikir secara perlahan ke? Nak zikir secara jahar ke? Nak zikir secara individual atau secara berjemaah ke? Terpulanglah. Betul tak? Ha. Ataupun dia ni nak zikir, hak ni nak wirid, hak ni nak selawat, hak ni nak istighfar. Dia tak nak ikut wirid imam. Pun tak apa, silakanlah. Mungkin dia nak cepat, mungkin dia ada bacaan-bacaan khusus, mungkin dia ada hajat-hajat khusus, dia ada selawat-selawat khusus. Tak apa, tapi main course-nya imam zikir, imam wiri, kita bukan ikut. Sebab kadang-kadang kalau kita solat seorang kat rumah pas sembahyang, zikir, cucu menangis. Kita pun menangis juga. Dia ada nak zikir. Mana dia sibuk dengan benda-benda lain. Maka di masjid, di surau lah. Tempat jemaah kita dirikan. Lagi afdal. Lepas tu zikir, wirid, selawat, doa, istighfar tu dia merupakan pemakanan hati. Dia boleh cover ibadat-ibadat yang fardu, yang kurang tu. Alhamdulillah. Lepas tu zikir, wirid, doa, istighfar, selawat lepas solat tu adab kita dengan Allah. Adab kita dengan Allah. Kalau makan, minum, ada adab. Apatah lagi beribadat dengan Allah. Lebih diutamakan adabnya. Alhamdulillah. Terima kasih, Kak. Mana tadi? Saya ada dengar. Ada orang ini belajar dan mengenal diri. Belajar ilmu? Mengenal diri. Dan juga ilmu ketuhanan. Ilmu ketuhanan. Bagus, ilmu mengenal diri. Ini kita kenal diri kita. Kita kenal siapa pencipta. Kalau kamu kenal diri kamu terlemah, maka kamu kenal Allah yang maha kuat. Kamu kenal diri kamu miskin, kamu kenal Allah yang maha kaya. Kenal diri kamu tu jahil, maka kamu kenal Allah yang maha bijaksana. Begitulah transformasinya. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh ulama, iaitu Syekh Yahya Mu'az Ar-Razi.
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang sesiapa yang mengenal dirinya, sesungguhnya dia mengenal siapa Tuhannya. Diri kita ni fana. Cukup tempoh masa mati kita, lenyap dari dunia. Sedangkan Allah yang maha baka. Kamu fana, Allah yang baka. Kamu hancur, berkecai, Allah yang kekal selama-lamanya. Kamu hina, Allah mulia. Kamu hamba, Allah pencipta. Nak kenal diri kita siapa? Ya? Ngaji ilmu mengenali, ilmu tarikat, ilmu tasawuf, semua tu dipayung bawah ihsan. Anta budallah ka annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Inilah hak kita duk mengaji ni. Inilah ilmu mengenali diri. Ilmu tasawuf ni lah, ilmu tarikat ni lah. Ya? Alhamdulillah. Bukan kata ilmu mengenali diri, zikir saja. Mayan dak. Itu ilmu yang menipu daya. Oh, kita ni tak payah dah semayang, kita zikir aja. Karena kita di makam lain. Orang semayang orang gila aja. Ni boleh ajar orang macam tu. Orang semayang orang gila aja. Kita ni tahap dewa-dewa. Satu tahap dengan nabi-nabi dan mursalin. Pakai zikir aja, tak perlu semayang dah. Ha, itu ajaran sesat. Tipu atas nama tasawuf. Ya. Ajaran kita ni duk tapa. Jangan campur dengan ajaran orang awam. Pergi masjid, pergi surau, tak main. Ajaran kita ni tapa mana? Gua Musa, tapa mana? Gunung Jerai, tapa mana? Gunung Everest. Gila ke apa? Ajaran ni bukan pertapaan saja. Ada dunia, ada akhirat. Duanya perlu diseimbang dengan akidah, syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Ya? Ini istilah-istilah yang kita terima dalam buku ni ada, insya-Allah. Lagi, last. Macam masjid dia dua tingkat. Atas masjid. Ha. Bawah ada sembilan jemaah juga. Masjid tak apa. Wanita. Marita, terima kasih. Kalau masjid tak apa, sembahyang atas bawah pun. Sembahyang 3 tingkat, 4 tingkat, 7 tingkat tak apa. Lagi kata masjid. Sebab tu masjid ia beza dengan surau. Masjid dia beza dengan surau. Masjid boleh i'tikaf, surau tak boleh i'tikaf. Masjid 2 lapis, 3 tingkat, tak apa. Kalau surau tak boleh. Ha, tu beza dia. Sebab tu, soal surau masjid, soal surau masjid ni, soal pemerintah. Kita kena minta kepada pemerintah. Pemerintah iktiraf, jadi surau. Pemerintah iktiraf, jadi masjid. Tak utama lebih ni, tanah wakaf. Ha? Lagi mudah. Kita besar surau kita, buat permohonan jemaah, ha, dapat status. Ya? Yeah? Betul ke wanita yang ikut berjemaah di surau atau masjid tidak beroleh pahala sama jemaah dengan jemaah lelaki? Tak betul. Betul ke wanita yang ikut berjemaah di surau atau masjid tidak boleh pahala berjemaah dengan jemaah lelaki? Kenapa pula? Wanita ikut solat jemaah lelaki di masjid dapat pahala jemaah lah. Kenapa tak dapat pahala jemaah? Hak Nabi sebut tu, wanita solat di biliknya, di biliknya yang tertutup, yang tertutup, yang gelap, yang sempit tu, menunjukkan bahawa kalau wanita solat sendirian. Menunjukkan hadis tu, wanita ni mudah terdedah dengan fitnah. Maka hendaklah disolat pada tempat yang tertutup daripada pandangan mata lelaki, ajnabi. Tapi kalau wanita solat jemaah di masjid atau di surau selamat perjalanan dengan izin suami ataupun dia ditemani mahram, maka dia juga dapat pahala berjemaah sama dengan lelaki. Tapi wanita kita pun tutup-tutup solat di tempat dia yang khusus di belakang lelaki, betul dah. Kan Nabi sebut soft, soft lelaki tu, soft, soft dewasa, soft kanak-kanak dan wanita di belakang.
Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat, zaman tabi'in, dulu zaman-zaman wanita solat di belakang lelaki dapat pahala jemaah. Ni mari pula kata wanita tak leh pahala jemaah bila solat jemaah di belakang lelaki. Sedak-sedak dia. Dia malah jemaah. Lepas tu dia buat cerita, muslimat-muslimat pergi solat jemaah pun tak dapat pahala jemaah. Dahlah dia malah, dia tak faham konsep jemaah, nak menghalang orang dari jalan Allah. Tak reti hukum agama, nak memandai-mandai hukum agama, nak menghalangkan orang lain daripada menjalankan syiar agama Allah. Tak comel, tak molek, tak kena. Ya? Alhamdulillah. Cukup tu. Pukul 8:10 tu. Tak sampai aku bapa kita ni. Jemput kuliah subuh je. Bukan boleh minum. Bagus. Tak apa kita maknanya. Bersungguh-sungguh. Nanti akan datang, kita akan baca fungsi tasawuf. Muka surat 13. Belum saya baca, tuan-tuan baca dulu rumah. Baca cepat faham sikit. Baca dulu rumah sepintas lalu. Berarti bila saya datang, saya baca. Dan boleh cadangkan persoalan-persoalan supaya kita lebih terbuka, lebih dapat ilmu, lebih dapat peringatan, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada semua. Barakallahu fiikum. Allah berkati kita di bulan Ramadan, siang, hari, malam dengan ibadat, mendekatkan diri kepada Allah. Allah terima segala amal ibadat kita dan ibadat yang kita buat, mudah-mudahan jadi bekalan untuk akhirat. Terima kasih tuan-puan, para hadirin, para jemaah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Akhiran aku li kali hadza astaghfirullah alazim li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ka ilaikan nusyur. Allahumma arinal haqqa haqqan wa zukna tiba'ah wa arinal batila batila wa zukna cinabah. Allahumma ihina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhalna jannata ma'al iman. Allahumma adkhalna mudkhala sirkin wa akhrijna mukhraja sirkin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha maulaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kamalallahu.